Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat Leslar, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Oke, baiklah sahabat Leslar, di sini Mimin punya dua kabar mengenai Lesti Kejora dan Rizky Billar. Salah satunya dari Ariel Lobster soal Lesti dan Rizky Billar ya. Simak videonya sampai habis. Dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Ini datangnya dari akun Instagramnya Indosiar ya, yang mana di sini ia mengajak kita untuk menyaksikan langkah awal dari kehidupan Reza Zakaria dan Falda Alvina. Nah, di sini ternyata ada komentar dari Rafka Alfiansyah yang mengatakan kalau nanti Leslar nikah live-nya 7 hari 7 malam ya Min. Dan di sini langsung dibalas oleh akun Instagram Indosiar, bukan lagi. Wah wah wah, apakah ini pertanda kalau Leslar sudah semakin dekat dan akan dirayakan secara live oleh Indosiar ya sahabat? Yang terpenting kita mendoakan yang terbaik untuk Leslar tentunya. Oke, lanjut kabar berikutnya sahabat. Di sini datangnya dari akun Instagramnya Bang Adel Lobster, yang mana di instastorynya sekitar 2 jam yang lalu Leslar masih berada di lokasi syuting. Dan baru saja ini juga datang dari instastorynya Bang Adel Lobster ya, yang mana alhamdulillah terima kasih untuk hari ini, semoga berkah selalu amin. Berarti Leslar baru saja selesai syuting pagi ini ya sahabat. Wah wah wah, masya Allah. Dalam kolom komentar ini ada Sri Handayani 25, masya Allah semoga lelah kalian membawa berkah dan semoga selalu diberikan kesehatan untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar. Oke, baiklah sahabat Leslar, mungkin itu saja kabar update pagi ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.